Radio Play. Ayo, ambil tangganya. Tangganya sangat penting. Halo kalian semua, kembali lagi bersama gua Hugh Play. Kita masih melanjutkan game Dragon Quest Builder 2. Kalau sebelumnya kita sudah sampai ke mana ini? Ke pulau ini, pokoknya kita udah bertemu dengan si monster ini nih, monster apa nggak tahu. Dan kali ini kita akan melakukan kemana lagi kita? Ya, kita akan ke bentar. Kita lihat. Kita ke situ. Misinya ada di sana. Oke, berarti kita ke mana ini? Kita akan melanjutkan petualangannya. Masih di game demo Dragon Quest Builder 2. Dan saat ini kita akan menaiki kapal. Ini apa ini? Oh, bentar. Kita bisa kita hancurin loh. Tapi kita nggak bisa ngambil. Karena kita lapar, ini kita makan aja. Dipegang loh. Masih pegang. Oke. Kita bisa ngambil apa lagi? Aduh, nggak bisa diambil, padahal ini bagus loh. Apa ya? Kayak ada sesuatu yang penting, kayaknya ini nggak penting banget sih. Ini apa sih? Ini total lagi aja deh. Ini apa? Cuma batu doang. Begitu pentingkah batu? Kayaknya penting. Buat senjata nggak seenggak sih? Kayaknya gitu deh. Let's go. Tinggalkan pulau ini. Segera tinggalkan pulau ini. Ada pintu yang kita ambil. Ya ampun, keren loh. Kita ambil tangga, ngambil ini. Aduh. Bisa dibuang aja gak sini? Gak guna loh. Oke, kita ambil dulu semuanya. Sebelum kita ke kapal, kita nggak tahu bakal seperti apa perjalanan kita. Pasti belajar dari game sebelumnya. Panenlah sebanyak-banyaknya selagi bisa. Apalagi bisa kita ambilin? Yang bisa diambil ya. Udah, berarti ini penting ini. Ini mah nggak usah dipukul pakai palu ya. Nah, kalau dia ini lucu nih, bisa dihancurin. Bisa dilawan. Ya, ya. Lumayan, nambah XP. Oh, ada musuh sekarang. Pokoknya kita bisa lawan nih, nambah XP. Sepertinya game demonya bakal lebih lama ini. Kalau kita masih berkeliling-keliling pulau. Terus ngumpulin material-material kayak beginian. Waduh, sekali itu banyak loh. Keren banget loh. Walaupun kita nggak tahu nih fungsinya ilmu pelaut ini buat apa nih. Kalau buat makan doang, lamaan masaknya. Satu-satu mah susah. Sampai besok juga nggak akan kelar ini. Udah pak. Bentar pak, masih belum pak. Oke pak, kita ngobrol. Ahoy there, my brainy burger rat. I haven't seen any other human for Fathom. The name Brown Bird, I was painting the ocean blue. Oke. Okay. Captain Brown Bird. Oke. Okay. I tried to turn back, but I was lost at sea, huh? Then when I asked this island on me, but okay. So what your story? How did you young snapper weeper and
up here. My name is Lulu and this is the Kingdom of Lulutopia. Oh, ini kayaknya pulau ini ya, pulau tak tahu, pulau tak berpenghuni atau pulau tak bernama gitu. Ini makanya yang dikasih ke kita pulaunya. Jadi kita akan bertualang, mencari orang-orang, dikumpulin untuk kita bawa lagi ke sini kali ya. Tell you what, if you let me stick around, I will be covered. I will ship you off to any island from here to the second stand on me map's big side. Okay. Kita cuma ngapain nih? Ada misi nggak dari dia? Dari kapten. To find captain will take you to Nilby Island, where I am sure you find plenty of material and able body helper to bring back. Okay. Okay. Kita akan ke Furofield. Kita nggak tahu nih ngapain nih. You have the magic monster to the numb. Come and find me when you are ready to go and we'll fire. Okay. Okay, okay. Kita ngapain dulu nih? Halo. Berisik, ngapain dipukul ya? Tapi kita kebanyakan bawa item sebenarnya. Jadi kita nggak bisa ngambil pintu atau semacamnya gitu. Hal yang paling penting gitu loh. Oke. Okay. Oh, kambing. Kita bisa banyak nih. Cuy juga nih main online tap. Nah, kita lanjut ya. Coba kita ngobrol, kita lanjutkan. Oke. Jadi demonya cuma sampai sini doang. Gitu. Yes. Ya, demonya sampai situ ya. Jadi demonya sampai sini aja, dan kalau mau ke sini lanjut ke cerita ini, kita harus beli full gamenya. Ya udah, berarti story demonya cuma sampai sini aja. Kalau udah ada game fullnya, kita bisa lanjutkan petualangannya. Tapi pikir-pikir ini udah malam ya. Bisa kita gangguin lah. Bahwa dia menghasilkan oil. Ya, oke. Paling cuma bisa jalan-jalan doang di sini. Ya ngapain kayak ngebangun apa ya? Kita bangun lagi nih rumah. Kita bangun 3 tingkat. Pakai pasir. Eilah. Oke. Okay. Ya iyalah salah ih. Kita bangun di sini. Hasilnya apa 3 tingkat ya. Kita bisa ngebangun apa ya? Kita bikin 2 lantai tuh, keren banget sih dia. Aduh. Salah lagi. Jangan jancin dong, ah kambing.
Terus kita kasih buahnya ini ya. Terus kasih tanggal ke sini. Ah, kita nggak itu banget mantin sama itu ya interior. Oke. Ini sebenarnya game udah selesai sih ya. Jadi demonya selesai sebenarnya, jadi kita cuma ngebangun-bangunin doang nih. Menempatkan tempat ini doang nih. Terus kasih ini, kasih pembatas biar ada privasi gitu loh. Kita taruh di tengah sini. Hangat dah. Jangan. Terus kita bikin dapur sebelah sini nih. Dapurnya sini. Nih, tempat buat makanan. Soalnya pintunya nggak ada sih. Ada pintunya sebenarnya. Terus kalau ini di sini salah deh. Harusnya ini di sini. Terus apinya di sini. Salah deh. Nah. Terus udah deh. Tutup. Ya, enggak. Ambil aja lah aja sih sebenarnya ini. Asal amat bikin bangun. Penting dia bisa aja disekat aja. Iseng banget ya. Buat ngabisin ini doang nih. Ngabisin batu doang nih. Jadi kita bisa pasang ini deh. Hangat tuh. Hangat banget tuh. Kebakar-kebakar dah. Enggak banget banget dah. Kita ubah pikiran lagi nih. Kita rusakin lagi desainnya. Kita tutupin aja nih. Awas lu. Awas. Ganggu aja ih. Habis. Enggak banget dong. Ya, enggak banget dong. Bodoh. Wah, jadi gede lo. Cukup gede lo. Di pakai tangga ke sininya. Tuh, yuk. Baru dikasih sini nih. Sini aja deh. Tuh. Buat masaknya. Enggak banget ya sebenarnya. Oke. Udah jadi. Ye. Bisa bikin apa lagi kita? Bikin apa nih? Oh, bisa bikin ini. Oke, bagus. Kita bisa bikin ini, terus kita tempelin di mana ya? Tempelin sini deh. Salah deh. Salah, wih. Terus kita bisa taruh sini. Biar terang. Apa lagi? Udah. Nggak guna, tahu sini aja deh. Oke. Jadi kita demonya cuman sampai ke kapal doang kayaknya nih. Emang bukan kayaknya lagi sih, emang iya. Yang ini video yang ini cukup pendek sebenarnya. Dan jadi ya dipanjang-panjangin dikit lah. Yang penting kita udah ngedesain desain ala kadarnya aja nih ruangan kita nih. Kita punya kasur 3, ada tempat ininya. Jadi kita sebetulnya kita juga bisa bikin lagi sebenarnya, kita udah punya oil.
Kita bisa bikin bikin 4 bisa malahan. Jadi kita bisa masak banyak di sini. Bumbu rostan sebenarnya. Mana sih? Kita masak ini aja nih. Oke. Langsung jadi itu cepat. Oke. Dua lagi di mana ya? Dua lagi sini deh. Kita taruh sini buat masak rumput laut. Apa sih kan rumput laut sih namanya? Yang apa sih namanya cap? Cap itu nggak tahu itu apa. Ya jadi cepet. Hujan lagi. Waduh, kita nggak punya atap loh. Ya, jadi untuk video kali ini sampai sini saja. Gua Hiu mempamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Bentar. Pakai dadanya gimana nih? Kita ucapkan selamat tinggal. Dadah. Sampai ketemu lagi.